Dan ini suasananya jam 5 pagi lebih 10 menit. Ini saya meruput. Nah, ini saya mau belok kanan. Untuk yang lurus nanti insya Allah kalau yang sebelah sana itu biasanya paron teman-teman. Biasanya longsor itu. Saya masukin, maafkan saya. Soalnya tembusnya belok lagi karena tutup kemarin. Jangan juga ini kalau nggak salah, nggak iya lah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny, tentunya di Denny Dan Channel teman-teman. Nah kali ini saya berada di Jalan Raya Ngawi Paron, tepatnya ini di Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dan tujuan saya seperti biasa mau mengajak teman-teman menelusuri jalur pedesaan atau melihat suasana pedesaan ya teman-teman, yaitu Desa Jambangan. Tapi ini yang saya tuju Jambangan Etan ya teman-teman, yang meliputi Dusun Jambangan Etan, Dusun Boro, dan Dusun Sambi Pasar. Nanti untuk Jambangan Kulonnya saya vlog sendiri, jadi plat 1 dan plat 2. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di Jambangan Etan, semoga bisa terhibur dengan konten sederhana saya ini. Yang lagi merantau jauh di sana, di dalam ataupun di luar negeri, semoga bisa mengobati rasa rindu kampung kalian. Jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Nah ini sebelah kiri ini Pasar Paron teman-teman, sudah mulai rame. Dan ini suasananya jam 5 pagi lebih 10 menit. Ini saya meruput teman-teman, mencari suasana yang sejuk. Jadi ini masih sepi. Buat teman-teman yang rumahnya Kecamatan Paron, kangen sama suasananya ibu kota Kecamatan Paron ya, seperti ini kalau masih pagi utuk-utuk masih sepi. Ini ada perempatan, belok kanan ke arah Desa Gelung. Untuk Desa Gelung saya pernah vlog tapi cuma lewat jalan utamanya aja, tapi untuk dusun-dusunnya belum komplit. Jadi kapan-kapan aja saya vlog sendirian itu, saya vlog lagi kalau ada waktu. Nah ini sebelah kiri ini ada toko buah dan Polsek Paron. Dan pojokan ini sebelah kiri ini ada Stasiun Ngawi, yang dulunya itu terkenalnya Stasiun Paron ya teman-teman, sekarang namanya dirubah menjadi Stasiun Ngawi, stasiun utama di Kabupaten Ngawi. Nah ini melintasi perlintasan kereta api. Depan ini ada pertigaan, kalau belok kanan ini ke arah Desa Jeblokan, ke arah Jambangan Kulon ya teman-teman. Nanti untuk Jambangan Kulon saya vlog sendiri ke arah sana. Dan ini sekarang saya lurus. Nah ini ada tamannya, ini 0 km Desa Jambangan Kecamatan Paron. Seperti ini Sak Madio Nanging Tumoto. Saya mau balik lagi teman-teman. Nanti tembusnya dari lapangan Jambangan ya teman-teman, tembusnya Puskesmas. Sekarang kita belok kanan dulu. Nah ini saya mau belok kanan. Untuk yang lurus nanti insya Allah kalau durasinya nggak kepanjangan saya puterin, tapi ini lewat jalan yang utama aja dulu. Jadi jalannya seperti ini ya teman-teman, ini jalannya sudah bagus. Desa Jambangan Etan, ini dusunnya Jambangan teman-teman. Yang belok kiri kayaknya juga mau dipaping, sudah diuruk sama Sirtu. Nah ini ada pertigaan, saya mau belok kiri. Bapaknya lagi olahraga, kayaknya sakit.
seperti ini ya teman-teman, suasananya di Dusun Jambangan. Saya mau lurus dulu, nanti belok kanan soalnya biar kelewatan semua. Nah ini sudah habis, ini yang sebelah sana itu desanya Paron teman-teman, dusunnya Nongkorejo. Nah ini Kali Srigati, ini saya mau balik lagi. Ini kalau belok kanan ke arah Desa Semen, Desa Kedung Putri. Kemarin itu ada yang request rumahnya kayaknya Mburu. Nah ini sebentar lagi sampai Mburu. Nah ini saya mau belok kiri, tadi kan dari arah depan. Bapak, semoga aja jalannya tersambung paping semua biar lancar ini ngevlognya. Nah ini sudah memasuki Mburu teman-teman, kayaknya batasnya jembatan tadi, kalau salah ya maafkan saya. Oh jalannya ternyata bagus, maju sekali Desa Jambangan. Jadi Kabupaten Ngawi itu terkenalnya seperti ini ya teman-teman, desa-desa itu jalannya papingan semua. Pokoknya desanya yang sudah maju sekali ya jalannya bagus semua, tapi kalau yang setengah maju ya ada yang belum apa-apa. Oh papingnya sampai sini aja ternyata, kesananya ada yang belum dipaping. Semua itu kan pasti bertahap ya teman-teman, tidak spontan langsung. Nah jadi seperti ini suasananya di Dusun Mburu, Desa Jambangan. Jadi Desa Jambangan itu sangat luas sekali teman-teman, dan jaraknya itu terbentang sawah-sawah jauh-jauh, makanya saya jadikan dua video. Kalau satu video kepanjangan ada 1 jam pasti. Saya sudah lama sekali nggak lewat sini, baru 2 kali ini seumur hidup saya lewat jalan sini. Nah ini ada pertigaan, saya mau belok kanan. Terakhir lewat sini itu sudah lama sekali, ada 15 tahun lebih. Ini jalannya masih jelek ya teman-teman, semoga aja cepat diperbaiki. Ini sebelah kiri ada yang lagi beli sayuran, ibu-ibu. Nah, sebelah kanan sawah, sebelah kiri rumah. Bapak. Ini padinya sudah mulai mentes ini, hampir panen. Yang sebelah kanan jalan itu sudah kuning. Nah ini belok kanan sampai Puskesmas Paron, saya mau belok kiri dulu teman-teman, nanti pulangnya baliknya juga belok kanan. Ini sudah sampai di Dusun Sambi Pasar, desanya juga Jambangan, Jambangan Etan ya teman-teman, orang bilang itu soalnya etan jalan raya. Ini saya juga belum hafal ini gang-gangnya. Jadi untuk di Dusun Mburu itu enggak ada gang-gangnya teman-teman, rumahnya semuanya ada di pinggir-pinggir jalan seperti tadi. Kalau di Sambi Pasar ini masih ada gang-gangnya, rumahnya masih padat. Jadi nanti kalau ada gangnya saya masukin. Ini suasananya hari Minggu pagi, jadi seperti ini di desa-desa itu. Nah ini belok kanan juga ada kampungnya. Sebelah kiri ada masjid Desa Sambi Pasar, maksudnya Dusun Sambi Pasar. Nah ini ada MIPSM Sambi Pasar. Oh gang-gangnya itu masih makadam teman-teman, belum bagus seperti jalan utamanya seperti ini. Nah ini belok kanan sebenarnya, tapi saya mau lurus dulu.
nanti saya mau belok kanan lewat gang yang ini dulu. Nah, ini sudah detik-detik batas desa ya teman-teman. Batasnya kayaknya jembatan ini loh. Nah, ini kalau nggak salah ya, yang sebelah sini ini desanya Semen, dusunnya Bandung kalau nggak salah. Kalau salah ya maafkan saya. Untuk vlog desa Semen saya sudah pernah vlog teman-teman berapa bulan lalu. Kalau teman-teman kepo bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Ini sawahnya sudah mulai panen ya, ini sudah habis semua. Saya balik lagi. Nah, ini saya mau belok kiri. Jalannya sudah vaping. Saya juga belum pernah masuk-masuk gang di sini. Semoga aja ini nanti tidak sasar ini. Tadi lagi ada yang jalan-jalan. Buat teman-teman yang rumahnya di dusun Sambi Pasar ya, seperti ini suasananya teman-teman. Semoga aja kalian terhibur. Nanti belok kanan. Ini saya polin dulu papingnya sampai mana, soalnya ini jalannya balik lagi buntu. Oh, ini sudah buntu teman-teman. Saya mau balik lagi. Itu lagi ada yang beli sayuran. Monggo bu. Nah, ini ada pertigaan, saya mau belok kiri. Kalau ada pertigaan lagi, saya mau belok kanan. Itu belok kiri buntu, enggak saya masukin. Ini kalau nggak salah, kalau lurus terus ini bisa sampai jalan raya teman-teman. Ini sampai di jalan raya arah ke arah ke dusun Jambangan Kulon apa namanya ya, Mojosari. Nanti untuk dusun Mojosarinya saya vlog juga. Saya nggak lurus ya teman-teman, saya mau balik lagi, mau melindes kita cewili ya, kita ciliar pelindes motor cedak nyawa abrang. Cuy, lihat sampe arek pelindes sih. Ini sebelah kanan ada musola. Saya mau lurus dulu. Wah, yang situ enggak kelewatan itu. Maafkan saya yang situ nggak kelewatan, kayaknya jalannya balik lagi soalnya. Mbak bu, kapan lalu itu ada yang komen kayaknya rumahnya ada yang di Sambi Pasar. Semoga aja orangnya lihat lagi, soalnya waktu ngevlog ke arah desa Semen, Pak. Saya mau belok kiri, itu belok kanan ke arah desa Semen. Wah, ini ada gangnya lagi apa enggak ini? Kayaknya buntu. Coba saya belokin dulu ya teman-teman.
biar tahu dalamnya seperti apa. Tapi saya ragu-ragu balik lagi, soalnya nggak saya masukin, maafkan saya, soalnya tembusnya belok lagi ke arah sana tadi. Oh, bisa tembus ini ternyata. Saya masukin dulu eman-eman ini, kalau nggak dimasukin. Saya kira itu buntu. Semoga aja ada jalan belok kirinya ini. Itu tadi ada yang jemur mbako. Wah, orang jalannya meneh ternyata. Jalannya ada lagi nggak ini? Oh, ada. Saya mau belok kiri. Orangnya pada belum keluar nih, jam segini ada yang masih tidur pasti. Nah, ini saya mau belok kiri. Jadi yang bagus cuma jalan utama-utamanya aja teman-teman, yang jalan gang-gangnya masih aslinya. Nah, ini sebelah kanan ini MI Sambi Pasar, ada masjidnya besar. Dan ini saya lanjut ke arah utara, ke arah Ngalor. Yang belok kanan nggak saya lewatin soalnya buntu. Ke arah sawah soalnya. Bapak es rogep ngisor preng di swapu ratane ben rowose. Padahal nggak ada rumahnya di bawah pohon prengnya tadi. Kayak rumahnya yang komen itu sekitaran sini, jalan sebelah kanan. Semoga pas nengok rumahnya. Kalau nggak nengok ya maafkan saya. Nah, ini kalau belok kanan ke arah yang tadi Dusun Boro, sekarang ini lurus. Kanan kiri padi ya teman-teman, sudah mulai panen. Sudah ada yang panen, sudah ada yang juga ada yang belum. Ini kalau di kamera rod agak ngeblur ya, maafkan saya teman-teman, soalnya masih ada embunnya biuk-biuk di wajah ini, makanya kadang kalau di kamera kan ngembun. Nah, ini sebelah kiri ini lapangan Desa Jambangan. Oh, lapangannya sudah diperbaiki, ini diuruk. Kapan lalu itu runggut sekali ini. Sekarang sudah diuruk lagi, kelihatan rata, tinggal tukul sukete. Nah, ini belok kiri, saya coba lewatin dulu. Nanti kita dari arah depan belok ke arah kanan biar kelewatan semua. Apakah masih ada gangnya di sini? Yes, dulu itu lewat sekolahan bisa, sekarang apakah masih bisa lewat kantor desa? Ditutup ora dalan iki? Ora ya, bisa dilewati, guys. Nah, ini SD Jambangan juga ini kalau nggak salah. Ya iyalah. Yang sebelah kanan ini kantor desa, teman-teman. Kantor desa Jambangan berada di sini. Nah, ini kantor desanya kalau nggak salah. Kalau salah maafkan saya. Yang ini SD. Saya mau belok kanan, belok kiri itu ke arah Jogorogo. Oh, ini bukan kantor kepala desa toh.
Oh iya, kantor kepala desa Jambangan sebelah kanan Kecamatan Paron. Sebelah kanan itu ada yang jualan sayuran pakai mobil, oh, pakai Grand Max itu. Ini rumah kepala desa Jambangan sebelah kiri rumahnya. Itu kayaknya kepala desanya perempuan teman-teman di desa Jambangan itu. Soalnya itu dulu yang jadi kepala desanya itu yang suaminya sudah 2 periode, sekarang yang perempuan. Nah ini mengarah ke desa Sambi Pasar tadi, dusun Sambi Pasar ke arah desa Semen. Ini ada pertigaan, saya ganti belok kiri. Tadi kan belok kanan itu teman-teman dari arah sana. Ini saya sudah lama sekali nggak lewat sini, jalannya juga sudah bagus sekali. Kalau di sini dusunnya kayaknya juga Jambangan ini, Jambangan Etan. Nah ini sebelah kiri ini masjid, ini masjid Jambangan Etan. Depan itu ada perempatan teman-teman, saya mau lurus. Tadi kan kita ke arah kanan, ke arah Boro, dusun Boro, sekarang kita lurus biar kelewatan juga yang mau di aspal ini. Kayaknya lagi rewang itu. Nah ini depan ada perempatan, saya mau belok kiri. Belok kanan itu ke arah dusun Boro tadi. Ini sudah ada 30 menit apa belum ya. Nah ini belok kanan ke arah dusun Nongkorjo teman-teman, terowongan. Saya belok kiri. Nah ini sebelah kanan ini stasiun Ngawi, ketutupan sama pagar ya teman-teman, maafkan saya kalau nggak begitu kelihatan. Loh, pelamnya jeblok. Nah ini ada pertigaan, saya mau lurus. Tadi kan kita belok kiri teman-teman awal-awal mulai video. Sekarang saya mau akhirin sampai di sini. Saya mau vlog dusun Jambangan yang sebelah barat, barat jalan raya. Namanya orang bilang itu Jambangan Kulon. Nanti meliputi dusun, wah apa aja dusunnya gak apal guys. Dusunnya kalau nggak salah Jambangan Kulon itu. Ini sebelah kanan ada SD Jambangan 1. Jambangan Kulon itu dusunnya kalau nggak salah ya dusun Pondok, terus Jambangan Kulon, Winong, Ngepeh, ah yang tiga lupa. Kok Komplang juga. Ini sebelah kanan ini Puskesmas Paron teman-teman. Mojosari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe juga terima kasih.
Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelahan ini pom bensin Paron. Ini pom bensinnya baru beberapa tahun ya teman-teman, belum ada 10 tahun. Oke, terima kasih.